akan menyapa Haji Andriansyah 134 dari BAM Sungkai Bersinar asal Sungkai. Kemudian ada M. Junaidi Tambi Malakaraya Kota Cantik di Tracing. Palangkaraya Kota Cantik berada di barisan depan selalu. Oh! Tak terlihat pergerakan mereka yang saat ini kepada Haji Andriansyah Pan dari Pan Sungkai bersinar. Kami masih menunggu kembali satu putaran awal. Apakah nomor 1, 2, 3 Oh, Junai Mutam. Junaidi Tambi mencoba untuk mempercepat kuda pacunya agar mampu menggeser pembalap yang tepat berada di hadapannya. Namun dengan kecepatan yang cukup tinggi, ia kehilangan konsentrasi dan harus terpelanting sebelum menginjak garis stasiun Surarai. Haji Andriansyah lalu diamankan di manakah DJ berada. Dua pembalap dari Palangkaraya Kota Cantik menghilang dari peredaran perebutan posisi terbaik tiada. Dilepaskan begitu saja pergerakan dari Haji Andriansyah Bang dari Bang Sungkai Bersinar. Oke, saudara. Namun pada kesempatan kali ini nampaknya belanja Muhammad Junaidi Tambi tentunya membuat satu pembalap dengan leluasa melaju santai tadi-tadi dan ia yakin akan berada di posisi terhormat tanpa ada tekanan dari beberapa pembalap lainnya. Dan kemudian kita akan lihat kembali bagaimana Haji Rahman Dinor Budi Setiawan dari CHR 92 FMG CHR 92 Motorsport Balong pergerakan Budi Setiawan yang berada di posisi yang ketiga. Apakah akan ada perbaikan posisi dari pembalap dengan format 36? Dibati kekuatan dia tentunya hadir bersama GHR 95, BKM 36, Habalong Otomotif Kodam. Pergerakan di dua putaran terakhir, 1, 3, 4.
pasti berada di posisi yang terbaik. Haji Andriansyah Bang Senarai. Lalu ada Jerry Gervanders dari 6SSB D4RT. Masih berlaku dan barisan-barisan rombongan kedua. Dan masih perjalanan di detik 1.16 di kali ini kita akan menunggu bagaimana pergerakan barisan depan, apakah akan terjadi pergeseran posisi di sana saudara. Cuaca yang cukup panas tentunya membuat para pembalap masih terus bertarung dengan panas untuk memperebutkan tahta juara. Lagi-lagi Haji Andriansyah dan kemudian Haji Andriansyah atau Sherlock Williams yang kali ini berada di urutan yang ketiga. Beberapa saat lagi di bulan yang berkaitan dengan saksi bagaimana terbatasnya pembalap yang saat ini bernomor satu dunia ada nama Haji Andriansyah. Haji Andriansyah Bam dari Bam Sungai Bersinar akan segera dimulai Taker Way. Go! Raja pada perjalanan dedek buatan sampai tidak 116 cc. Ya, yang ketiga ditempati pembalap asal Sungai 134 ada Haji Andriansyah Bam. Mana dia juga merupakan pembalap tercepat di sesi babak qualifying practice. Ya, dan kali ini berhasil menempati posisi terbaik saudara. Kita akan melihat kembali bagaimana persiapan di race selanjutnya. Saat ini kita tunggu untuk pergerakan selanjutnya saudara.